Hampir dua minggu bergelar suami istri, personaliti media sosial Syifa Melvin berkata, dia dan suami Safawi Rashid sentiasa bersikap terbuka serta memahami kemauan satu sama lain. Memetik estrogen Park, Syifa berkata mereka tidak mempunyai sebarang ketetapan tentang sesuatu termasuk dari segi pemakaian. Malah, Syifa berkata dia dan suami tahu apa yang tidak disukai masing-masing. Ditanya mengenai perancangan bulan madu, Syifa berkata, soal tersebut tidak menjadi keutamaan buat masa ini karena suaminya perlu memberi fokus pada satu perlawanan penting hujung tahun ini. Penghijraan klub Safawi yang baru insya Allah saya akan ikut, sebab ialah kami dah berkahwinkan. Saya nak sentiasa jaga, support dan berada di samping dia. Mengenai bulan madu, saya dah bincang lama dengan suami untuk dia fokus dulu pada bola sebab hujung tahun ada kejohanan besar. Jadi bulan madu tak plan dulu. Insya Allah akan rancang selepas itu, katanya.